ini dampaknya seperti ini ya. Akhirnya jadi susunan batu kali yang pada copot. Selamat siang, pagi dan petang. Kita mau cek bangunan drainase yang bisa menjadi contoh, tapi jangan dilakukan. Ini bangunannya terlihat copot. Coba kesini lagi, kesini lagi, kesini lagi, kesini lagi. Wah, aduh, banyak kosong, 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 kosong. Nah. Biasanya bangunan drainase seperti ini tidak bisa dinikmati dalam jangka waktu yang lama karena sebentar saja pasti akan keropos. Sudah semennya kurang, adukannya tidak full. Ini rawan longsor dan keropos. Untuk pembangunan drainase harus dicek benar-benar campuran adukannya 1, 2, 3 itu lebih bagus agar lebih kokoh dan tahan lama. Yang penting lagi adalah full, jangan ada bolong-bolong. Biasa karena kondisi air masih tinggi, bangunannya jadi bolong. Nah, bolong, bolong, bolong. Ini biasanya karena dampak air pasang surut, akhirnya kondisi batu mudah bergerak dan roboh. Itu evaluasi kilas bangunan drainase yang bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Selamat siang, pagi dan petang. Makan-makan jangan lupa, minum biar gak keselak. Selamat tinggal, bye-bye. Cuap-cuap.